Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajmain. Pemirsa Umatan TV rahimakumullah, begitu besar dan begitu banyak umat Islam melaksanakan perintah-perintah, diantaranya bagaimana kita melaksanakan perintah Allah untuk berzikir. Perintah ini begitu banyak dalam Al-Quran, seperti misalnya di dalam surat An-Nur ayat ke-36. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adinallah anturfa'a wa yuzkaru fi hasmuh yusabbihu lahu fiha bilguduwi wal asal. Pemirsa Umatan TV rahimakumullah, bahwasannya di hari-hari kita, terlebih lagi ketika kita selesai melaksanakan ibadah, sholat-sholat fardu kita, tak lupa kita selalu mengucapkan zikir-zikir kita. Dari firman Allah tersebut, memang di dalam rumah-rumah kita telah diizinkan, diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan, untuk membesarkan, memuliakan nama-nama Allah dengan mensucikan, bertasbih, yusabbihu lahu fiha bilguduwi wal asal. Dari setiap waktu-waktu kita, kalaulah Allah sebutkan mulai pagi dan petang, artinya kita memang diperintahkan oleh Allah untuk selalu berzikir, wa yuzkaru fiha, untuk selalu ingat kepada Allah. Sehingga dari ingatan itu bukan hanya sekedar sebatas lafadiyah saja, tetapi hendaknya zikir ini mampu meresap ke dalam kalbu kita. Dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ini sekali lagi bukan sekedar lafadiyah saja. Karena kalau kita sebutkan sekedar lafadiyah saja 33 kali, maka apa bedanya kita dengan burung beo yang bisa menirukan suara-suara kita tanpa kita mengetahui maksud dan tujuan. Oleh sebab itu, zikir di sini adalah bagaimana zikir dengan ingat kepada Allah. Zikir di sini adalah ingat akan tugas kita sebagai hamba Allah. Ketika kita berzikir, maka zikir ini akan membawa sampai kepada aplikasi. Artinya zikir yang kita sebutkan ini bukan hanya sekedar lafadiyah saja, tetapi zikir ini setelah kita ingat kepada Allah, kemudian ingat itu apa yang kita ingat? Ketika kita zikir subhanallah, ingatlah bahwa zat satu-satunya yang maha suci adalah Allah. Sehingga dengan kesuciannya, apa saja yang datang darinya adalah merupakan satu-satunya yang benar, yang mesti kita ikuti.
Dan apa saja yang dia larang adalah merupakan satu yang harus kita tinggalkan sebagai bukti kita mensucikan Allah. Ketika kita berzikir alhamdulillah, berarti membawa kesadaran kepada kita. Jadi bukan sekedar lafadiyah saja, bukan sekedar masuk ke dalam kalbu, tapi setelah kita ingat kepada Allah, setelah masuk ke dalam kalbu kita bahwa zikir alhamdulillah ini adalah sebuah ungkapan rasa syukur kita. Di mana syukur di sini ini adalah merupakan rasa terima kasih kita kepada Sang Pencipta, kepada Sang Pemberi Rizki, kepada Sang Pengatur, kepada Sang Pemberi Aturan, agar kita bisa hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pemirsa Umatan TV rahimakumullah, kesadaran akan berterima kasih kepada Allah ini dengan zikir kita mampu memberikan sikap kesadaran untuk melakukan rasa terima kasih kepada Allah dengan melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, sekaligus dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Pemirsa Umatan TV rahimakumullah, selanjutnya kurang lebih bisa ratusan kali, 500 kali kita menyebutkan dalam sehari semalam, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Secara lafaz Allah Maha Besar artinya tidak ada lagi yang lebih besar dari kebesaran Allah. Sehingga secara kesadaran, setelah lafzi kemudian kita, kata-kata itu meresap ke dalam kalbu kita, ungkapan Allah Maha Besar, Allahu Akbar ini harus memberikan kesadaran bahwa tidak ada yang besar kecuali Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam praktek aplikasinya, kita lebih memprioritaskan segala sesuatu yang datang dari Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, sekaligus dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Pemirsa Umatan TV rahimakumullah, tadi saya sebutkan zikir-zikir kita minimal kurang lebih bisa 500 kali dalam sehari semalam, karena 33 kali dari setiap sholat-sholat kita ada 33 kali 3. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian dikali 5 kali dalam sehari semalam. Kalau 33 dikali 3 itu adalah hampir 100. Maka 5 waktu kurang lebih 500 kali kita menyebutkan zikir yang paling populer, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mestinya dengan zikir-zikir itu ingat. Dan apa yang harus kita ingat? Yang harus kita ingat adalah eksistensi diri kita sebagai hamba, dan menempatkan Allah, Dia yang Maha Suci, Dia yang Maha Besar. Dan selayaknya lah kita sebagai hamba berterima kasih, bersyukur dengan melaksanakan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita, dengan sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah. Pemirsa Umatan TV rahimakumullah, ketahuilah sekali lagi apa yang harus kita ingat dari zikir-zikir kita itu. Mengingatkan kita maksud dan tujuan hidup kita ini untuk apa. Ingat
akan misi yang diemban, yang diamanahkan kepada hamba-hamba Allah untuk memakmurkan bumi. Ingat bahwa misi hamba Allah, misi manusia adalah untuk menjalankan syariat Allah. Itulah menjalankan perintah-perintah Allah. Dengan menganggap bahwa semua syariat-syariat yang ada di muka bumi, tidak ada yang lebih suci. Aturan-aturan di muka bumi tidak ada yang lebih suci daripada aturan Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada apa-apa yang Allah turunkan. Dan tidak ada kekuatan apa-apa buat manusia sebagai hamba kecuali kekuatan yang datang dari Allah yang Maha Besar. La haula wala quwata illa billah. Sehingga pemirsa Umatan TV, ingatlah bahwa kita setelah zikir kita yang kita dawamkan kurang lebih 500 kali sehari semalam, itu minimal. Maka refleksi dan aplikasinya adalah kesadaran akan tugas kita di muka bumi. Kita punya tugas untuk memakmurkan bumi. Bumi ini tidak akan bisa makmur kecuali dengan cara-cara aturan syariat yang benar, syariat yang datang dari Yang Maha Suci. Maka ingatlah wahai hamba Allah, tugas kita memakmurkan bumi. Untuk memakmurkan bumi tidak ada cara lain kecuali dengan cara-cara yang telah diperintahkan Allah dengan mencontoh Rasulullah. Itulah yang namanya menjalankan syariat. Artinya kesadaran kita untuk menjalankan amanah syariat. Siapa lagi yang akan menjalankan syariat Islam kalau bukan kita sebagai hamba Allah, kalau kita bukan sebagai umat Islam yang menjalankan syariat Islam, syariat Allah itu sendiri. Pemirsa Umatan TV rahimakumullah, dan untuk bisa menjalankan syariat Islam, berpikirlah, tidak mungkin syariat Islam ini bisa ditegakkan kalau di satu wadah yang bukan Islami. Maka fikirkanlah, dan ini harus menjadi peringatan buat kita. Benarkah zikir-zikir kita ini telah mampu meresap ke dalam kalbu kita, kemudian meresap menjadi sebuah aplikasi, sehingga setiap kita yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku cinta kepada Rasulullah, mau memperjuangkan untuk menegakkan syariat di tempat yang benar, di wadah yang benar, dan Allah murka seandainya Allah tidak menyiapkan tempat wadah yang suci, tempat wadah yang mulia, yang di situ bisa ditegakkan syariat Allah. Pemirsa Umatan TV rahimakallah, kesadaran itulah yang harus kita bangun. Bukan sekedar zikir-zikir lafadziah saja. Setelah kita zikir, kita lupa apa yang Allah perintahkan, tidak kita laksanakan. Allah yang perintahkan, Allah yang larang-larang, kemudian tetap kita laksanakan. Apa maksudnya zikir itu yang kurang lebih 500 kali kita sebutkan? Kalaulah semua yang Allah perintahkan, kemudian apa yang Allah larang masih tetap saja kita langgar, apakah itu bagian dari zikir-zikir kita? Oleh sebab itu, hadirin pemirsa Umatan TV rahimakumullah, zikir yang hakikat di sini adalah maksudnya ketika kita yakin dengan mensucikan Allah, ketika kita bersyukur dengan kalimat alhamdulillah, ini bukti kita terima kasih kepada Allah. Kemudian ketika kita zikir dengan Allahu Akbar, itu membesarkan nama Allah. Maka tidak ada yang lain
yang kita perjuangkan kecuali hidup kita untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Segala daya upaya apa saja yang kita perjuangkan semuanya tertuju untuk memenuhi perintah, memenuhi seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyi naman ansari ilallah qala al hawariyyu na nahnu ansarallah fa amanat ta'ifatum min bani israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu menjadi penolong-penolong agama Allah? Hadirin pemirsa Umatan TV, secara takwin dialah Allah Raja di Raja, Malikal Mulk. Tetapi Allah menyeru kepada kita orang-orang yang beriman untuk berjuang. Maukah kamu untuk menolong agama Allah? Dan ketahuilah, ketika umat Islam, ketika kita terpanggil untuk berjuang menolong agama Allah, Allah berjanji in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan selalu tolong. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan posisi kedudukan kamu. Allah akan mengokohkan posisi ekonomi kamu. Allah akan mengokohkan posisi martabat kemuliaan kamu, dan Allah akan mudahkan jalan-jalan untuk menyelesaikan segala problematika hidup kita. Pemirsa Umatan TV, renungkanlah dari setiap zikir-zikir kita, hendaknya terfleksi sehingga kita selalu mawas diri untuk berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah, dan terus berbarengan dengan melaksanakan perintah Allah sekaligus kita juga harus meninggalkan larangan-larangan Allah. Mungkin ini pada kesempatan kali ini, lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.